Apakah benar fatwa rasmi Al-Azhar Syekh Shaltun mengiktiraf dan mengakui Syiah mazhab Ja'fariyah sebagai salah satu mazhab dalam Islam di mana Muslim bebas untuk bermazhab dengan mazhab tersebut? Ni ada masalah sikit. Pada awal program ini dinamakan dengan takrib, at-takrib bainal mazahib, untuk menyatukan antara mazhab. Kelihatan Al-Imam Hasan Al-Banna juga rahimahullah, dia setuju juga program ini. Tetapi apabila mereka cuba, dia beza. Pada peringkat awal, fokus sebahagian para ulama Azhar banyak fokus kepada soal fiqah, fiqah Ja'fari itu. Mereka tidak fokus pada soal akidah. Jadi sikit fiqah tu kadang-kadang ada perbezaan pendapat fiqah yang memang boleh kita tengok juga pandangan-pandangan fiqah itu. Tetapi isna' syariah itu bukan saja fiqah, dia juga akidah. Bahagian akidah itu masalah. Maka kita tengok jago-jago tokoh-tokoh ikhwan sendiri. Apabila mereka mula-mula sokong, akhirnya apabila mereka mengalami pengalaman dengan Syiah, mereka menarik balik sokongan mereka. Bukan kita kata tak boleh untuk ambil manfaat kan seumpamanya, tapi kita kena, kadang-kadang orang ni dia tak faham mazhab tu. Kalau dekat kafir sahabat umpamanya, beratlah. Macam mana kita nak terima, tak apa. Sahabat ni ada dua pendapat. Satu kata kafir, satu kata tak kafir. Takkan macam tu. Ini benda yang orang tak runding. Tapi Syiah di sudut saya bercakap soal hujah. Apa pun kita berhujah. Bukan kita ban orang, orang tak tahu apa sebab. Kita kena hujah dia. Syiah di Malaysia ni, dia mari bukanlah fiqah tu, dia mari yang tu lah. Kapirkan sahabat dan seumpamanya. Dan ini benda kita tak dapat terima. Dan di Bahrain seumpamanya, mereka bangkit nak lawan kerajaan Bahrain. Kita orang lawan pasal kerajaan korupsi itu satu hal. Tapi apabila dibakar Masjid Abu Bakar Siddiq, diambil masjid-masjid Ahli Sunnah, ini cerita lain. Ini cerita mazhab. Budak-budak Syiah, lepas saya forum dengan Datuk Dr. Masyidah tu, oh my, meluahkan rasa tak puas hati. Sebab saya komplain uprising di Bahrain tu. Dia kata ini bukan, ini hak lain tu semua perjuangan perut, Bahrain tu perjuangan agama. Yalah, pasal kau agama Syiah. Sebab tu bukan kenyataan saya, Dr. Yusuf Qardawi pun keluar yang sama. Dia kata perjuangan di Bahrain ialah perjuangan sektarian, perjuangan taifiyah, perjuangan mazhab. Bukan perjuangan untuk menghapuskan kezaliman.